Sate Bulayak merupakan kuliner yang sudah sangat dikenal di Pulau Lombok dengan rasa daging dan usus sapi yang empuk berbalut bumbu yang khas. Disajikan bersama bulayak atau yang menyerupai lontong. Sehingga menjadi salah satu kuliner yang banyak digemari karena cita rasa yang sudah melekat dengan lidah masyarakat dari segala kalangan. Terlebih di momen menikmati kebersamaan di waktu libur bersama. Seorang pedagang sate bulayak yang berjualan di kawasan Armada, Ahmad, mengaku selama momen libur bersama Lebaran, hasil penjualannya meningkat hingga 20%, di mana sebelumnya dalam sehari penghasilannya bisa mencapai Rp500.000. Namun setelah libur bersama Lebaran ini mampu mencapai Rp700.000 lebih setiap harinya. Alhamdulillah ada kemajuan Pak ya. Berapa persen kira-kira Pak dari sebelumnya? 20%. Sebelumnya dari biasanya berapa? Dari biasanya 20%. Naik. Kira-kira sehari sebelum libur ini berapa penghasilannya? Dulu 500 per hari, sekarang agak 700. Itu peningkatan, Pak ya. Salah satu pelanggan sate Yuspiani mengatakan sangat suka dengan sate bulayak setiap kali melintas di Armada. Tidak pernah terlewatkan untuk menikmati sate bulayak. Dikatakannya, selain rasanya yang enak, harga sate bulayak juga masih sangat terjangkau. Satu porsinya dibayar seharga Rp20.000 saja. Rasanya enak, sama harganya terjangkau. Sering kesini Bu ya? Ya, sering gitu. Apa pas momen libur ini? Kalau momen libur, tanggal merah gitu, baru kesini. Sama siapa aja kesini Bu? Sama keluarga besar. Keluarga besar. Berapa beli seporsi Bu? Rp20.000. Untuk dapat menikmati sate bulayak Armada tidak sulit, karena sudah tersedia sentral lapak khusus sate bulayak di kawasan pusat Armada. Lelu Anjani, Lombok TV, Mataram.